Walau sekarang jam 10, hampir sudah mau 10:30. Sekarang 10 suku. So sekarang saya akan pergi ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. So ada satu event pameran tembus. Dan seterusnya pergi Anjung Siswa, lepas tu pergi Fakulti Perhutanan. So untuk vlog kali ini ada 3 event lah saya kena join. Untuk hari ini saja. Lagi tiada apa-apa. So sekarang tunggu bas. Wah, ramai oh. Sini pun ramai, sana pun ramai. Wah, kenapa begitu ramai? Saya pun tak faham lah. So, kita di postpone. Let's go. Ramai. Sini pun, baru sampai bas. Jomlah, kita Fakulti dulu. Tak tahu dia akan habis jam berapa event tu. So sekarang saya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, mau pergi booth dan pameran kejaya. Jadi untuk memahami apa yang berlaku di Fakulti, so saya sekarang akan pergi ke sana untuk tengok apa yang berlaku di sana dan memahami situasi di sana. Alright, let's go. So di sini saya terdapat satu menarik. Nampak tak? Miracle of FSSK, FSSK di hatiku. So, ini laman Fakulti lah. Sampai jam berapa? Jam 11. Oh. Masih lah. Agak negatif. Tapi hari ini saya bawa tim tim saya yang datang, bukan calang-calang lah. Saya bawa satu UGM di UGM masa ini. Saya punya UGM manager. Saya pun background dari UGM. Saya bawa satu dongkol. Ini dongkol Amirul. Ini dongkol kebetulan kita bisa memakai. Kita kebetulan dengan mereka. Ini kok kebetulan kita bisa. Kita punya agensi. Kita ada satu cabangan di Bali. Permulaannya adalah Juni pesawat. Okay, sekarang kita pergi, kami turun ke bawah untuk sesi fotografi lah. Ya. Yeah. Apa lagi yang di depan? Wah, 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 walau eh. Ini macam, ini macam jalan-jalan kunjungi satu Fakulti sudah deh. Betul, oh, betul, 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 betul random. Walau. Masih juga. Masalah. Si sana ada kau punya filter ni. Sama lah. Macam beat stick. Oh. Lagi. Lagi satu. Me. Semua sari. Mana sepi katul? Tiga tu. Satu, dua. Sesi bus pameran kejaya sampai sini sajalah. So sekarang saya akan bergegas ke Anjung Siswa sebab ada satu sesi kan sesi bimbingan counseling di bawah pusat pengurusan orang kurang upaya UMS. Walau. Hello. Walau. Who is this? Andy Sandra is it? Nanti saya bagi salam lah. Ha. Ya, saya, okay. Ini video saya. Hello, thank you. Okay, datang support kami. Kau jangan kasih tahu. Ah, ingat saya tahu ya. Hello.
Mana mana tapal? Doktor Naudin bagi kat tu, dia gambar. Eh. Yo. Momen you jam mana? Sudah. Eh, hari ke sing siok, hari ke sing siok. Wala. Itu. Mana? Makan. Apa kau nak? Kau untuk hari ini. Bertambah dan berkurang. Walah. Sudah. Makan. Makan. Guys. Apa? Walau. Dia yang bertambah makan. Udah ci, 还是吃. Wah. Halo, aku Dong Ko. Sekarang kita mau ke. Cuma. Udah ci, 还是吃. Selain makan, tetap makan. Jangan lagi teman, gendut nih, Pan. Karena itu beda gitu, Pan. Dengar, sudah. Okey, benda sudah saya makan. Dah saya suruh kenyang. Dan itu sajalah untuk dua program yang saya ikuti tadi, iaitu sesi bimbingan counseling dan juga pameran boots dan pameran kejaya di FSSK. So, sekarang saya akan berehat buat sebentar waktu. Lepas tu bagi Fakulti Perhutanan sebab ada satu event di sana. The special event at Fakulti Perhutanan Tropika. So, okey lah. Berehat dulu. Then, let's go! Okey, sekarang saya sudah sampai di Fakulti Perhutanan Tropika. Ya. Secara jujurnya ini kali pertama saya datang. So, kita tengok-tengoklah apa yang menarik di dalam Fakulti Perhutanan Tropika ni. Okey, let's go.
Ini macam lebih kepada drone ni. Kuat bunyinya sebab dia ngam-ngam dekat lubang kan, itu dia kuat. Jadi tak kuat sebab dia bukan lubang. Dia punya tune tak betul. Ini mati. Macam mau hujan susah weh tengok. Tengok begini. Tapi masalah transport pun banyak leh. Sekarang sudah hujan. Saya sudah sampai di office saya. So, sampai sini saja untuk video kali ini. So, walaupun penat tapi okeylah, berbangga sikit. Hai bang. Hai. Oh, hey, hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama dengan kalian nasihat ataupun tita itu tak pulang ke bakalan. Also, don't forget to follow my Instagram Wesley Cuntang. Alright. So, okeylah. Saya mana-mana tempat pun saya join, mana-mana event saya tengoklah. Kalau saya ada masa ke, saya akan ambil bahagian dan akan vlog yang terbaik untuk kalian. Alright, that's all for today. See you in the next vlog. Goodbye.
Jadi di sini saya akan memperkenalkan kalian sebagai akhir video ini, akhir cerita ini ataupun akhir episod ini. Saya akan memperkenalkan kalian apakah package-package yang saya dapat dari fakulti tadi sepanjang program pameran kerjaya tadi. So sini ada bag. So di sini ada satu bag dan ditulis dengan nama MRL Malaysia Rail Link. Ini paling saya suka sebab saya lebih suka kepada apa? Kereta api. Ya. Yeah. Tahun-tahun kan saya kan suka kereta api. Dan sini ada 3 paket biskut, botol air mes, satu kipas, pen eksklusif MRL dan juga booklet-booklet daripada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Kawasan Pelajar iaitu PKPKB. So, ini sajalah. Okey.